terbaru Ariana Grande yang berjudul Thank You Next menjadi album tersuksesnya. Album tersebut dibuat setelah mantan kekasihnya Mac Miller meninggal akibat overdosis narkoba. Beberapa lagunya mengisahkan mantan kekasihnya dan masa-masa sulitnya, terutama dalam lagu Thank You Next ini. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Ariana Grande berhasil menyelesaikan album dan suksesnya melambung tinggi di tangga musik antar negara dengan album tersebut. Hal mudah baginya ketika mencerna kabar duka dari mantannya tersebut. Ditambah lagi, Ariana membatalkan rencana pernikahannya dan mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya saat itu, Pete Davidson. PTSD yang dideritanya juga melengkapi daftar kejenuhannya saat itu. Pada tanggal 9 Juli lalu, Ariana Grande melakukan photoshoot untuk majalah kenamaan Vogue. Sembari melakukan photoshoot, Ariana menjawab beberapa pertanyaan terbuka mengenai perbedaan antara menjalani hubungannya dengan Mac Miller dan Pete Davidson. Ariana mengaku bahwa setelah putus dengan Mac, dirinya bertemu dengan Pete saat sedang berlibur bersama teman-temannya. Pete, menurut Ariana Grande, juga menjadi selingan untuknya setelah patah hati. Namun setelah mendengar kabar duka dari Mac, Ari merasa bahwa Mac adalah manusia terbaik dan tidak pantas bagi Mac untuk melawan penyakit jiwanya sendiri. Ariana Grande sedang menjalani kegiatan turnya dan tahap penyembuhan untuk mentalnya. Ariana tetap terus menyebarkan hal positif kepada sekitarnya, karena baginya tahap healing adalah tahap yang paling penting. This story is